tadi karena agak longgar ya kegiatan, yeah. Saya bersilaturahmi dengan beberapa OPD. Yang saya lihat ada tadi yang masih di bawah kayak lautan, dan beberapa OPD yang capainya cukup bagus seperti PTSP dan capil. Sekalian melihat kenapa kok bisa ada yang tinggi, kok ada yang rendah. Ya, betul, Pak. Ternyata saya tadi mendapat persoalannya. Persoalannya adalah pertama ada stigma yang mendikotomikan, oh ini kan punya nyeri PRD, sehingga militansinya kurang. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Iya, Pak. Begitu sudah masuk ke dalam RKA harus dieksekusi. Kemudian ada juga perencanaan itu menempatkan belanja itu dilaksanakan di ujung-ujung tahun, bulan Oktober, bulan September, itu penyebabnya tadi ternyata. Kemudian yang berikutnya juga ada juga kena anggaran kecil seperti ini. Iya, Pak. Ya, ternyata resesi yang besar itu bukan karena resesi juga, karena anggaran kecil, gitu kan? Iya, kan bayar gaji pegawai kayak ini, dicapil cuma 5,4 4 miliar adalah gaji. 1,7 adalah belanja personal. Bagaimana? Nah, tentunya saya akan mencoba lagi ya, melihat apa lain, melihat objek-objek lain kalau ada waktu. Karena saya waktu kosong, nanti jam 1 kan ada paripurna. Sembari menunggu waktu itu saya ngajar satu orang. Pak Gub, kita secara nasional nomor 2, Pak Gub. Sebagaimana kita alhamdulillah secara nasional sekarang mendapati posisi kedua. Iya. Kemarin kita di bawah Jawa Barat, sekarang kita di bawah Jogja. Jogja. Ya. Tetapi posisi kita masih nomor 2, 40%. Hampir 40%. Artinya langkah-langkah membangun komunikasi dengan OPD ini ada langkah yang bagus. Mungkin kayak baru sekarang nih Sulbar bisa produksi nomor 2 Indonesia kan? Iya. Karena kita sekali lagi mengedepankan pendekatan-pendekatan komunikasi, koordinasi, dan kita dengar keluhan-keluhan dari OPD, nanti kita carikan solusi. Itu yang kita lakukan. Ini bukan mencari salah ya. Iya. Ini adalah bagaimana kita bisa menemukan persoalan-persoalan dan kemudian kita perbaiki.